Oke cuy, jadi kali ini kita udah nyampe kosannya Monica ya. Ini pintunya agak kebuka sih, Monicanya di dalam gak ya? Gua ketok deh. Monica. Wah, ini kita udah nyampe nih ke kosannya Monica nih. Oke, kita jadi gak nih ngevlog? Eh, ngevlog lagi, ngeprank Ngeprank. Ali. Iya, ngeprank Ali Jadi jadi dong gak nih? harus. Oh jadi, oke. Gimana ya? Udah kontak-kontakan sama Ali kan? Udah, katanya Oke. mau ke sini. Oke cuy, jadi kali ini gue mau ngeprank si Ali ZR itu ya cuy. Jadi ngepranknya ini kita mau pura-puranya mau enak-enak di sini ya. Pasti Jadi udah biar tau lah. iya, jadi biar Ali ZR itu agak cemburu gitu cuy. Padahal itu apa, kita cuma ngeprank doang ya. Jadi kita udah kontak-kontakan si sama si Ali ZR itu. Jadi di apa Monica udah kontak-kontakan, dia mau datang ke sini. Ntar gue pura-puranya ngumpet Ngumpet di sini tuh. cuy. Iya, ngumpet di apa, di lemari. Gua tutupin pakai itu, pakai gorden, soalnya kan nggak muat tuh. Jadi gua masuk ke dalam situ terus ditutupin. Ntar gua udah siapin kameranya juga. Siap kameranya gua udah apa, gua tebarin deh. Yang penting nggak kelihatan itu cuy. Oke cuy, jadi kita tunggu aja ya si Alinya datang ke sini. Ntar gua pura-pura di situ aja cuy. Oke guys, kali ini Bang Sam udah datang. Tinggal kita nunggu Bang Ali ZR-nya ya. Oke cuy, jadi kali ini gue udah dateng ya. Gue mau ngeprank apa? Mau ngeprank Ali ZR sama Monica ini cuy. Yo, yo, yang penting dia udah datang. Terus gue siap-siap langsung cuy. Siap. Ya bener beraksi. Cuy. Beraksi, beraksi apa nih? Gila, gila. Bukan beraksi aneh-aneh ya cuy. Kita emang niatnya dari awal itu mau ngerjain Ali ZR ya Monica. Yo, iya mantap. Lagian Monica juga nggak pernah upload ini, jadi gue bantuin dia cuy. Dia nge-WA gue ya, minta tolong dia mau ngeprank Ali ZR cuy. Soalnya kan Ali ZR lagi baper-bapernya ya sama Monica ya. Iya. Oh, iya. nggak tahu deh, dia kan banyak ceweknya. Oh banyak ceweknya cuy. Oke lah, kita langsung skip aja ya biar... ada datang, kita langsung. Iya, gue lepas baju cuy biar dikiranya lagi enak-enak cuy. Aku lepas ini dulu ya. Tiduran. Oh, aku mau ngomong sebentar. Ngomong apa? Di luar? Ya, kenapa nggak boleh di sini ya tuh? Bentar kan nggak boleh. Ngomong sebentar doang, ngomong sebentar doang. Di luar aja. Ngomong sebentar doang. Iya. Bentar aja deh. Iya. Lo abis tiduran di sini. Sama siapa? Kok lama banget buka pintunya? Sendiri. Eh? Sendirian. Sendirian. Kenapa nih? Panas ya. Sebenarnya aku tuh pengen ngomong gitu. Kan kemarin kamu tuh apa ya? Dia tuh gimana ya? Iya. Gimana ya? Ngomongnya ya. Kok jadi gak gue kayak gimana? Gimana grogi? Iya, grogi. Gimana tuh ya, gue sebenarnya mau tuh mau ngebuktiin ke elu gitu. Jadi terus gimana gitu ya. Gimana ya, ngomongnya tuh gimana ini ya. Gimana tuh, main apa sih ngomongnya susah banget. Gugup. Relax. Tarik nafas. Kok ada suara batuk, siapa ya? Tuh, ada suara batuk. Enggak ada, itu kamar sebelah. Enggak, suaranya dari sini. Enggak ada, orang aku sendirian. Masalahnya dari sini, gue cuma kan. Enggak ada. Lah, ini Bang Sam. Kok ada di sini? Abis ngapain lu? Enggak coy, gue enggak ngapa-ngapain tuh. Sih. Ngapa-ngapain lu? Enggak ngapa-ngapain gue coy. Tuh kan, ada apa-apa nih? Enggak, dia cuma main, aku minta tolong. Gue cuma bantuin dia ngonten doang cuy. Aku tadi sebenarnya mau nembak kamu, tapi ya gimana sih, lu juga aduh temen gua lu tuh bro.
Enggak coy, gue gak ngapa-ngapain coy. Hah? Gue gak ngapa-ngapain coy. Lu jangan emosi dulu coy, gue gak ngapa-ngapain coy. Pakai kepala dingin coy. Katanya lu kosan ini gak boleh masuk ke laki. Padahal ini ada bahan sama lahan. Aku kan udah izin sama punya kos. Gak bisa gitu dong bro. Aduh. Dia cuma mau bantu aku. Iya dia, gue cuma bantu dia coy. Gue gak ngapa-ngapain coy. Bentar dulu bro, aduh jelasin ini gimana. Gak gampang lah gue, ada acara ini coy. Gak mungkin nyumput situ bro, ada acara gimana. Ada acara gue coy. Eh gila lu berduaan aja deh, gue ada acara coy. Eh lu mau kemana teman baik? Kok gitu-gitu, oh gimana sih nih? Ih dia cuma bantu. Gue tuh tadinya tuh mau kesini tuh mau kemana. Aku sama Sam tuh gak ada apa-apa tau. Tau lah, gue tuh udah kecewa sama lu bener. Ternyata lu main di belakang dari gue, oi. Payah, gue datang-datang kesini niat baik mau bawa cincin buat kamu, malah kamu kayak gini. Heran dah aku dah, sumpah gue udah pengen ngebuktiin ke lu, tapi lu nya kayak gitu ya. Aku itu sama Sam itu gak ada apa, dia itu malah ngalangin aku. Ngalangin apa? Orang jelas-jelas di lemari nyumput, pakai selimut lagi. Aku ya itu gak enakan sama kamu. Enak, takut disangka gimana-gimana. Eh jelas-jelas harusnya di sini dong, gak usah buka baju segala. Ah, ada apa-apa ya, kan tahu, kita kecewa nih, sama lu nih. Eh, terus gimana? Terus gimana ya, lu kecewain gua? Udahlah. Eh, kan aku kan gak ada apa-apa sama Sam, gimana sih kamu? Ada apa-apa gimana? Orang jelas-jelas ada di sini tuh kok. Parah. Parah. Udah parah ini mah. Gue tuh niatnya tadi kesini mau nembak, malah jadi kayak gini sama bangsa.